Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan channel Gunar Wenda. Channel yang bahas tanam-menanam, tanam apa saja. Mari kita hijaukan bumi Indonesia. Oke, teman-teman. Ini mau saya ajak tur kecil-kecilan. Maksudnya kok tur kecil-kecilan? Ya, lihat-lihat ini. Mau panen mangga. Itu sudah dimakan kalong, Dek. Panen tipis-tipis, eh? Seneng sar. Ya ini untuk tahun ini tidak se, ya lumayan sih. Tapi yang tahun kemarin agak banyakan. Tahun kemarin karo iki akeh didik. Eh? Ya, banyakan tahun kemarin. Tuwa wis sing dhuwur kek. Kayak katon ya. Ya loro kae. Ya kowe. Iya. Iya. Jadi biasanya memang yang mangga aroma manis ini jenis aroma manis ya, teman. Jadi apa ngomong apa mau. Yang tahun kemarin itu dua kali ya. Ini kemarin juga dua kali, berbunga dua kali, berbuah dua kali. Cuma yang buah pertama itu tidak jadi ya. Cuma 7 biji, tak hitung malah 7 biji. Ini yang buah kedua ya. Beda tahun kemarin, buah pertama juga lumayan, buah kedua juga lumayan. Ini. Iya, tapi semua ya. Jadi ya itu seperti itu, teman-teman. Ya. Intinya memanfaatkan lahan di depan rumah ya. Samping rumah, depan rumah, kalau punya tanah luas ya lebih enak lagi. Jadi kalau punya lahan yang luas kan lebih enak. Jadi hasilnya juga banyak. Dan ini yang untuk Irwin. Ini jenis Irwin ya. Ini buahnya juga tidak begitu banyak yang Irwin ya. Kurang tahu memang ini mangga-mangga koleksi sih mungkin ya. Tidak banyak mangga lokal. Ya. Yang berbuah pun yang sebelah sana. Sebelah sini malah tidak berbuah. Tidak ada bakal bunga. Oke, sing dhuwur sing apa? Niki sing sore. Kowe iki siji ke. Kowe kan ngaton kowe yo. Iya sicok ae lho, siji-siji lah kowe. Iya. Mau wis tuwa kowe. Kita itu boh. Ini kelengkeng juga. Ini yang mata lada ya. Mau baru berbunga. Ini berbunga pertama ya. Bunga pertama. Ini jambu. Jambu apa? Getas ini. Jadi ini terlalu ekstrim panasnya, jadi udah waktunya minta diganti media, istilahnya ganti pot ya, penambahan media lagi. Ini belum sempat, tapi jadi seperti ini. Ya.
ini minggu pagi kegiatannya teman, kegiatan berkebun, berkebun jadi-jadian, berkebun kecil-kecilan, ya, seperti itu. Jadi biasanya seperti kalau udah ini saya pilih, ini kan saya pilih yang tua-tua ya teman, pilih yang tua-tua nanti habis itu di P atau di bahasa Indonesianya apa? Jemur. Dijemur. Dijemur, habis dijemur terus diperam ya. Ora usah neko-neko. Jadi ditutupi kain seperti itu aja. Nanti matang sendiri kalau udah tua kan gampang gampang ya. Ya seperti itu. Ini delima yang kemarin sudah saya update. Ini ada jambu lilin ya. Jambu lilin atau jambu apalah, pokoknya seperti jambu lilin ya. Jadi saya pernah cerita kalau tidak salah ya, ini bawahnya ini jambu kancing yang biasa untuk apa, untuk rujakan itu. Jambu kancing apa ya, ya kecil-kecil itu loh teman. Kalau orang sini namanya jambu kancing. Jadi bawahnya jambu kancing, atasnya waktu itu saya sambung pakai jambu citra ya, tapi hasilnya itu tidak seperti yang diinginkan ya. Harusnya kan atasnya citra ya hasilnya, tapi warnanya seperti madu deli tapi panjang, tapi lebih beda sama madu deli. Ini sedang berbunga ya. Ini yang saya pindah waktu itu, maksudnya saya pindah planter bag dari yang ukuran 50 ini ke 75. Jadi untuk planter bag sendiri lebih baik kalau teman-teman semua tidak pengen repot ya, harusnya langsung yang gede ya, gede sekalian ya, maksudnya biar tidak pindah-pindah terus ya. Seperti itu. Ini cuma saya adanya ini, jadi ya dipakai saja. Ini udah mulai muncul calon bunganya, cuma ini tok itu ya. Nah, ini madu deli hijau ya, ini udah mulai, ini saatnya berongsong ini teman. Bungkus sudah pakai plastik, belum saya bungkus. Ini ya, sama. Ini saya cangkok. Belum muncul juga ini. Tapi yang lain-lainnya udah pada muncul akar ini. Saya kesalahannya di mana, atau mungkin medianya ya. Cocopitnya ini mungkin tidak kurang bagus. Biasanya saya satu bulan setengah ya udah akarnya banyak sekali ya. Untuk kali ini kok satu bulan setengah itu udah cepet muncul akar. Ini saya nyangkok ini juga heran ya. Biasanya saya beli cocopitnya itu di langganan ya, yang pengrajin sapu gitu. Tapi ini waktu ini yang untuk nyangkok kali ini saya beli di toko pertanian ya, kok malah tidak bagus. Seperti itu teman-teman semua, ini jambu madu deli hijau ya. Ini bawahnya cangkok, atasnya malah ada ini berbunga, muncul bakal buah. Seperti itu teman-teman semua, pagi ini ya. Semoga teman-teman berbahagia selalu ya, menanam-menanam. Jadi untuk mengisi kegiatan yang menghasilkan ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa berbahagia dan salam tanam-nanam, tanam apa saja. Ini yang cakoan yang apa, Taiwan Super Green seperti ini udah ada akar ya. Ini juga saya cakok juga, beda kok sama madu deli kok
biasanya cepet juga ini yang TSG sudah ada akar itu yang belum ya. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya, jangan lupa berbahagia, salam tanam-nanam, tanam apa saja, mari kita hijaukan bumi Indonesia. Terima kasih.